Masalah dan kesulitan dalam hidup memang tidak mudah dilewati. Seringkali kita terlalu fokus pada masalah, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Seperti ada tertulis, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sukacita nih Pak Daud ya. Iya. Ya Pak Daud, boleh berbagi cerita Pak Daud, apa yang sedang Pak Daud alami, rasakan dalam doa, mungkin dalam sekarang hidup. Gimana kondisi Jakarta nih, Thomas? Jakarta aman Pak, aman terkendali dalam ya memang Omikron sedang merebak.